Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apakah masih ada sukacita semua? Kami berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Tidak terasa sudah 2 bulan lebih kita berada dalam kondisi diam di rumah. Dengan kita diam di rumah, kita bisa mendukung program dari pemerintah untuk menghambat penyebaran dari virus corona. Saya mau sharing firman Tuhan pagi ini, tetapi sifatnya tanya jawab. Pada saat kami jalan-jalan pagi dengan istri, kita berdiskusi apa yang terjadi selanjutnya setelah virus corona ini berakhir. Dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan selama kita di rumah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan bagaimana hari-hari ini agar rohani kita tetap kuat. Bahkan ada teman-teman tanya, ngapain aja lu di rumah? Ini sudah mau kiamat dan lain sebagainya. Banyak teman-teman juga yang sudah mulai bosan, gelisah terhadap usahanya, pekerjaannya. Ada juga yang mulai ngomel-ngomel dan ada juga yang mulai terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Pagi ini saya sudah merangkum 4 pertanyaan, apa saja yang harus kita lakukan selama kita di rumah saat ini. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang Tuhan mau atau kehendaki adalah ada Yesus di rumahmu. Karena Tuhan punya rencana yang besar terhadap saudara dan saya. Kita baca firman-Nya di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 15. Mengenai garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat di atas mengenai terang dan garam. Dan di ayat 15 ternyata terang harus dimulai dari rumah. Terang bukan dari gereja, terang bukan dari kota, terang bukan dari bangsa. Kenapa? Kalau rumah terang, maka akan menular kepada gereja. Kalau rumah terang, maka akan menular kepada kota. Kalau rumah terang, maka akan menular kepada bangsa. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kali kedua, kita dipersiapkan untuk menjadi terang. Karena firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kepercayaan Tuhan tertinggi adalah manusia dan keluarga. Jadi ketika hari-hari ini saudara ada di rumah, pastikan saudara, Yesus ada di rumah saudara. Sebelum keadaan kembali normal dan kembali menjadi sibuk dengan urusan saudara, dengan masalah saudara yang begitu banyak. Jika Yesus ada di rumahmu, maka keluargamu akan dipulihkan, keluargamu akan diubahkan, pelayananmu akan lebih dahsyat dan luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya dan dikerjakannya akan berhasil. Jika keluarga telah dipulihkan, kita akan menjadi terang dan pelita. Kita akan menjadi teladan dan panutan bagi sesama. Keluarga yang diubahkan, kita akan bisa memberkati orang lain melalui kata-kata kita, melalui perhatian kita, melalui doa kita. Pastikan Yesus ada di rumahmu, maka seisi rumahmu akan tercipta suasana surga. Ada kasih mesra sebab Yesus hadir di rumahmu. Bagaimana agar kita tetap kuat untuk menghadapi badai ini? Kita harus
dekat pada Tuhan, artinya kita harus mengenal Yesus dari dekat. Kita baca di Lukas 23 ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kenapa murid-murid Yesus juga ragu? Karena mereka ikut Tuhan hanya dari jauh. Kenapa kadang-kadang kita ragu-ragu bahwa Tuhan bisa tolong kita? Kenapa kadang-kadang kita ragu-ragu akan masa depan? Kenapa kadang-kadang kita khawatir akan hari esok? Kenapa kadang-kadang kita ketakutan yang berlebihan? Karena meskipun kita ada di rumah kita, tetapi kita ikut Tuhan hanya dari jauh. Kita harus mendekat kepada Tuhan karena kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita menyadari kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, maka kita tidak mau menjauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau dekat Tuhan saja. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang dan daripadanya lah keselamatanku. Ya, saya baru pertama kali mengalami hal yang seperti ini dalam hidup. Sebelumnya juga banyak virus yang juga membahayakan, tetapi tidak membuat lumpuh hampir di semua sektor dan sendi-sendi perekonomian dunia. Keadaan yang tadinya tenang-tenang, dan kemudian tiba-tiba datang virus corona yang menggoncang dunia dan mengagetkan banyak orang yang membuat semua orang ketakutan. Virus corona membuat kita nggak bisa keluar rumah dengan bebas. Kita tidak bisa pelayanan kemana-mana, semua pintu tertutup. Dan yang luar biasa, COVID-19 juga membuat chaos di seluruh dunia. Sehingga seolah-olah kita dipaksa untuk diam di rumah. Apa maksud Tuhan? Supaya kita memiliki quality time dengan Tuhan. Quality time untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Jadi saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang paling baik untuk kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa mendengar suara Tuhan di saat kita dalam keramaian atau kebisingan. Tapi saat ini kita dipaksa dalam keheningan. Kalau sebelumnya kita pada saat dalam kesibukan kita nggak ada waktu untuk berdoa. Dalam kesibukan kita tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Dalam kesibukan kita tidak ada waktu untuk mesbah doa pribadi. Dalam kesibukan kita tidak ada waktu dengan keluarga dan anak-anak. Sekarang kita punya banyak waktu dan kita harus gunakan dengan baik. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita ngomong tidak ada waktu untuk membangun hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Saat ini bukan cuma hanya kita diam di rumah untuk bertahan menghadapi situasi. Tapi ada yang jauh daripada itu yang kita perlukan atau kita butuhkan di kemudian hari pada saat badai nanti sudah berlalu. Bahkan saya mendengar nanti akan ada suatu perubahan besar yang akan terjadi secara global dan akan dampak yang lebih dahsyat di balik virus corona. Dan kita nggak ada yang tahu. Jadi untuk bekal perjalanan selanjutnya yang kita perlukan yaitu kita butuh bimbingan Tuhan. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Sesuai tema gereja di tahun 2020 adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin saudara akan lebih disibukkan, dipusingkan dari sebelum terjadi badai COVID-19. Untuk adaptasi keadaan dan membereskan bisnis yang telah hancur, ada yang kehilangan pekerjaan. Saya mengerti, hari-hari ini dirasakan hidup itu begitu berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini akan mengubahkan keadaan dunia, akan mengubahkan pola hidup kita. Bahkan dampak ke depan akan ada banyak gaya baru dan gaya bisnis baru dan semua serba digital.
Salah satunya adalah decoupling. Decoupling adalah bukan merupakan kelanjutan bisnis masa kini. Decoupling itu bentuk bisnis baru yang putus dengan masa lalu. Saat ini dianggap masa lalu, terutama untuk anak-anak generasi Z. Apa yang akan terjadi di dunia secara global? Contoh salah satunya, semua kegiatan akan dilakukan melalui online. Sebagian besar akan dilakukan dari rumah, work from home, school from home, dan lain-lain. Salah satunya pendidikan akan menjadi digital, guru akan berkurang 50%. Sekolah akan dijadikan hanya sarana untuk keterampilan sosial, akhlak, dan project based. Prakarya dan inovasi, semua ilmu dan informasi akan pindah ke gadget. Semua akan beralih ke digital dan akan banyaknya profesi yang hilang. Akan terjadi pengangguran secara besar-besaran untuk ahli profesi dan ahli bidang. Dan untuk saya yang antara generasi baby boomers dan generasi X, ini kita pun harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z. Yang nggak nyandak, nggak sampai otak saya dengan mereka. Singkatnya, semua akan beralih ke dunia digital. Yang membuat semua orang akan bergantung dengan yang namanya digital. Dan yang kita perlu waspadai dan hati-hati adalah mengenai microchip yang akan digunakan sebagai sarana transaksi dalam kehidupan kita di kemudian hari. Kita tidak dapat melakukan apa-apa dan berjual beli tanpa menggunakan microchip itu. Yang di kemudian hari akan diimplan atau ditanamkan di tubuh manusia. Maka dari itu, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita butuh bimbingan Roh Kudus. Untuk kita punya hikmat Tuhan untuk membereskan apa yang telah terjadi akibat badai virus corona ini. Untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita ke depan. Untuk Dia memberikan kekuatan buat kita untuk mampu menghadapi segalanya. Kalau kita punya Tuhan, kita nggak perlu takut. Tuhan akan tuntun dan pelihara dan meluputkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Untuk itu, ini adalah waktunya untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengar-dengaran dengannya. Juga untuk kita dipersiapkan menjadi mempelainya. Tips dari Nuh selama kita berada di rumah, selama kita dalam bahtera. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Jangan melihat sekelilingmu yang kadang-kadang melemahkan imanmu kepada Tuhan. Tetapi kamu harus tetap hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saya pun nggak tahu, kita ambil positifnya dan yang pasti, virus corona adalah wake up call dari sorga. Sorga sedang membangunkan kita semua untuk menyadarkan dan mengingatkan kita semua agar kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Menyadarkan dan mengingatkan kita semua agar kita kembali untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Tanpa kita sadar, seringkali kita menduakan Tuhan. Seringkali kita lupa kepada Tuhan dan bangga dengan apa yang kita bisa raih. Sehingga apa yang kita raih selama ini menjadi berhala, menjadi kesombongan, secara tidak sadar menjadi tempat kita bersandar. Hari-hari ini banyak orang bersandar dengan kekayaannya, bersandar dengan jabatan, bersandar dengan kemewahan, pesta, popularitas, dan lain-lain. Sekarang apa yang mereka bisa banggakan? Semua itu tidak bisa menolong mereka. Saya ada contoh kesaksian nyata yang dikirim melalui WhatsApp. Kematian sang miliarder. Namanya Antonio Vieira Monteiro, Presiden Direktur Santander Bank Portugal, yang meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia. Yang jadi perhatian bukan kematiannya, tetapi justru tulisan putrinya di media sosial, yaitu sebagai berikut. Kami sekeluarga kaya raya, tetapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernafas, seperti tercekik. Karena mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya bertahan hidup, bahkan ditinggalkan selamanya di rumah. Bagi sebagian orang, tulisan ini dinilai sekedar keluhan si anak yang lagi kalut ditinggal ayahnya. Tetapi sesungguhnya ini merupakan pesan yang berharga, apa arti bergelimangan harta, jabatan, dan kekuasaan.
jika ajal menjemput mereka. Semua itu tidak bisa menyelamatkannya. Mencari udara gratis saja tidak bisa. Sesungguhnya betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia itu. Pesan moral dari anak tersebut, bahwa hidup tidak sekedar menumpuk harta, melainkan juga harus menumpuk kebaikan dan berbuat kebaikan. Hidup tidak hanya berpikir apa yang akan kita dapatkan, tapi juga apa yang juga kita berikan dan seberapa besar keberadaan kita bermanfaat buat orang lain. Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Lukas 12:15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Ya, saya berharap dengan apa yang saya bagikan pagi ini bisa menguatkan setiap kita. Tuhan itu tidak diam. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tidak akan meninggalkan kita. Pastikan Yesus ada di rumahmu. Dia ada dalam kehidupanmu. Hari-hari ini gunakan untuk mengenal Yesus dari dekat. Memiliki quality time dengan Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan bergantung hanya kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti akan bertahan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Berserah penuh, percaya penuh kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Dia dan tidak kepada pengertian kita sendiri. Ini saatnya untuk kita datang kepada Dia. Dan saya percaya pada saatnya nanti kita akan bisa melihat kasih-Nya dan kita akan bisa memahami dan mengerti kebaikannya bagi kita semua. Saya berdoa supaya setiap saudara tetap dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan. Saya mengerti bahwa hari-hari ini adalah masa yang tidak mudah. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Tetapi Roh Kudus akan membimbing setiap kami. Setelah melewati musim ini, setiap kami akan berubah menjadi orang yang lebih takut akan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih punya prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Datangi Tuhan, curahkan isi hatimu kepada-Nya dalam doa dan ucapan syukur. Dan saya percaya pada saatnya pasti akan datang jawabannya. Amin, dan Tuhan Yesus memberkati.